Sebuah video kembali menjadi viral di sosial media. Kali ini, seorang bocah SD diduga mengalami tindak kekerasan dan penganiayaan dari orang tuanya. Kemudian pihak kepolisian pun ikut turun tangan menyelidiki video viral anak SD berinisial B yang mengaku dianiaya tersebut. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argoyono menyampaikan, tim cyber di Treskrimsus sudah menyelidiki rekaman tersebut. Pihaknya sudah melihat video itu dan sudah mengetahui di mana lokasi kejadiannya. Jadi, memang benar ya, beberapa hari ini ada viral ya di media sosial. Adanya video itu anak kecil ya, atau sama bagus tuh di bagas ya, bagas itu yang merasakan bahwa yang bersangkutan selama beberapa bulan ya, hampir setahun lah dia itu dilakukan pemeriksaan ada terdapat oleh ibu kandungnya, jadi ada luka lebam di mata dan ada luka di sekujur tubuh ya, di badan. Kemudian juga disiram air panas ya, di tangannya, itu terlihat di video lukanya. Jadi kemarin dari Cyber Polda Metro Jaya, Ditkrimsus, melakukan penyelidikan, dan kemarin sudah mendapatkan lokasi. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Apa sih, ya, tentunya.